Baik, saya akan membagi atau memberi informasi mengenai cara bergabung ke kelas online pada Google Classroom melalui kode kelas yang sudah dibagikan pada aplikasi WhatsApp kita. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi WhatsApp, terus di sana apakah sudah ada kiriman kode kelas dari para pengajar. Di sini saya sudah menerima satu buah kode kelas berisi 7 karakter, baik itu angka maupun huruf, yaitu 7S XR33Z. Kode ini yang saya ambil dengan cara di copy atau disalin. Nah, setelah itu kita menuju ke browser Google. Setelah itu kita masuk ke dashboard daripada Google Classroom yang ada. Nah, di sini saya sudah diarahkan untuk berada pada dashboard Google Classroom. Untuk masuk ke kelas, kita pilih tanda plus atau tambah. Ada dua pilihan setelah itu, yaitu gabung ke kelas dengan buat kelas. Kita sebagai siswa, pilih saja gabung ke kelas. Sebab untuk buat kelas, itu nanti dilakukan oleh para pengajar. Sedangkan untuk siswa, pilih gabung kelas. Nah, setelah saya memilih gabung kelas, di sini ada informasi untuk kita masukkan kode kelas. Jadi, saya pilih kode kelas, kemudian kode kelas yang telah saya salin di aplikasi WhatsApp, saya paste atau tempel. Nah, setelah itu tombol gabung sudah aktif dan saya akan pilih gabung. Maka dengan sendirinya kita telah tergabung atau bergabung ke kelas yang telah dibuat oleh guru pengajar kita. Jadi di sini saya telah tergabung dengan kelas 10 Tekmatik 1. Jadi itu cara untuk kita gabung ke kelas online pada Google Classroom melalui kode kelas yang sudah dibagikan pada aplikasi WhatsApp kita. Semoga bermanfaat.